بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا هون ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin A'udhu billahi shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim In tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu Nukafir ankum sayyatikum wa nudkhirkum mudkhala kariman ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون Wallazina akadat aymanukum Fa'atuhum nasibahum Inna allaha kana ala kulli shayin sya'ila Salakallahu azim A'udhu billahi bin ash-shaytani rajim In tajtanibu kabaira ma In tajtanibu jika kamu meninggalkan kabaira akan dosa-dosa besar ma tunhauna di antara apa yang engkau dilarang wahya dan dia itu dosa besar adalah ma waroda sesuatu yang datang alaiha atasnya wa'idun oleh ancaman alqatli seperti membunuh wazina dan berzina wasariqati dan mencuri Jadi dosa besar adalah Sesuatu yang ada ancamannya Seperti membunuh itu Dosa besar Jadi membunuh dosa besar Wazina dan zina juga Dosa besar Wasarikoti mencuri Dosa besar wa an ibni abbasin dan daripada ibni abbas ia ila 700 aqrabu dan ibni abbas radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu dari ibni abbas dosa besar itu kepada 700 aqrabu lebih dekat jadi banyak sekali dosa-dosa besar mukaffir ankum sayyi'atikum jika kamu jauhkan akan dosa-dosa besar di antara apa yang kamu dilarang nukafir ankum sayyatikum kami akan hapuskan daripada kamu akan segala kesalahan-kesalahan kamu maksudnya as dosa kecil dengan apa? bitoati dengan sebab toat jadi kalau kita melakukan segala ketoatan dosa-dosa kecil kita kehapus Kita uduk itu sudah sekecil kehapus. Kita sholat udah sekecil kehapus. Asalkan jangan kita meremehkan. Kalau kita meremehkan yang kecil jadi besar. Sama kita pun kalau diremehkan kecil jadi besar. Kita disenyumin tapi senyumnya senyum miring. Marah enggak kita? Marah banget kita. Namanya kita disepelein. Senyumnya senyum miring, <laughs> jadi bukan senyum senang gembira, tapi senyum menyepelekan. Itu kecil, tapi menjadi satu yang besar. Kita benci banget kepadanya, begitu ya, senyum. Ya. Jadi dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan kita melakukan segala ketaatan. Wa nadkhilkum mudkhala dan kami akan masukkan kamu mudkhala. Ya. ke tempat masuk mudkhala karima tempat masuk tempat yang dimuliakan. Bidomil mim dengan domamim wa fathah dan fathahnya mudkhah ya. Idkhalan yaitu memasuk memasukkan au maudian atau tempat tempat yang kariman dimuliakan tempat masuk yang dimuliakan apa tempat masuk yang dimuliakan wa yaitu surga ya jadi jika kamu menjauhkan meninggalkan segala dosa dosa besar di antara apa yang kamu dilarang Maka dengan sebab kamu menjauhkan dosa besar, kami akan hapuskan segala dosa-dosa kecil kamu. Jadi kita meninggalkan dosa yang besar dihadiahkan oleh Allah dihapuskan dosa kecil. Bukan hanya itu saja kata Allah kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din dan janganlah kamu iri hati ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din akan apa yang telah Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian lainnya jadi ada orang mulia kita enggak ada ada orang tinggi kita enggak ada orang rezekinya banyak kita enggak jangan kita iri sama dia itu sudah kelebihan yang Allah berikan kepadanya ada orang dapat kita kagak Jangan kita benci gedeg sama dia. Kenapa? Itu udah pemberian Allah. La ma bihi ba'dakum ala Setiap kali ada umpama kita ngelihat ada orang dikasih lebih, hati kita rasanya jengkel. Timbul di situ hasad, istighfar, Ingat firman Allah, la tatamannau ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'din jangan kamu ya iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan ya, dengannya sebagian kamu atas sebagian yang lainnya setiap kali kita melihat ada orang dilebihkan nama Allah hati kita rasanya iri ingat firman Allah ingat firman Allah semuanya sudah ketentuan Allah Jangan jengkel, ya, jangan marah. Ah, ini minji ati dunia awid dini, baik dari arah dunia maupun agama. Dari arah dunia, ya rezekinya banyak aja tuh orang, duitnya banyak, jawabannya banyak, dagangannya laris, laku, enak aja kita kagak. ini. <laughs> Jangan iri sama dia dan agama ya. dia ngajarnya banyak dipanggil orang mulu kita kagak. <laughs> Jangan kita iri sama dia. Kenapa? Tadi itu adalah sudah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La tatamannau ma bihi ba'dakum ala badin jangan kamu iri hati jangan kamu iri hati kalau kita iri kita paksakan juga kita benci juga kepadanya berarti kita telah bertentangan dengan Allah kalau bertentangan kepada Allah ya siap-siap aja ya. ya. kalau kita bertentangan sama Allah siap-siap aja Siap-siap punah <laughs> Hancur kita Supaya apa? Li'ala yu'addiya ila tahassudi wa tabaghudi Supaya tidak membawa ia kepada saling hasad dan benci Jangan sampai yeah. Kalau kita iri itu bakal ada membawa kepada hasa dan benci. Enggak ada angin, enggak ada apa, orang kita benci cuma gara-gara dia lebih banyak dapatnya. Ya, yeah. dia lebih gede dapatnya gara-gara itu doang kita benci. Jangan sampai kita begitu. Kenapa? pun, nasibun sawabun karena bagi laki-laki mempunyai bagian maksudnya sawabun pahala mimak tasabu daripada apa yang mereka usahain artinya apa orang diberikan oleh Allah lebih pasti dia punya amalan yang lebih yang kita enggak tahu jadi kita khusnuzan aja sama orang dan apalagi sama Allah bisa babi amilu min al jihadi ghairi umpama dengan sebab apa yang mereka lakukan yang telah mereka lakukan diantaranya daripada jihad dan lainnya. Kenapa dia dikasih, dikasih lebih? Kan ada orang yang lebih dikasih iri dia. Ya. Orang dikasih banyak banget. padahal dia nggak dia nggak melakukan ini dia nggak melakukan itu. Eh tinggal lihat bukan dia bukan pesantren tapi dikasih sama oh Allah kan ada orang yang begitu bukan pesantren dikasih pesantren siapa yang kasih Allah kita nggak bisa apa-apa yang kasih Allah Anda orang tinggi namanya terkenal kemana-mana Itu pemberian dari Allah Jangan kita benci Dan bagi perempuan Perempuan mempunyai bagian daripada apa yang mereka telah usahakan minto'ati azwaji azwajihina daripada toat kepada istri-istri mereka. Jadi dia dikasih banyak. Kenapa? Ya itu dia punya ketaatan kepada suaminya. Dikasih sama Allah lebih. Habis nikah kok banyak hartanya. Habis nikah kok jadi bahagia. Ya, kenapa? Di antaranya taat kepada suami. Karena to'at kepada suami kagak gampang. Susah. Apalagi ilmunya banyak. Susah. Wahib Ziyi, furujiyin, dan menjaga pergi-pergi mereka. Nazalat turun ayat itu, lama tatkala kholat berkata, 'Umu salamata, Umu salamah, laitana kunna rijalan.' Sekiranya kami menjadi kuna rijalan laki-laki katanya begitu, kata Ummu Salamah sekiranya kami jadi laki-laki, fajahatna maka kami akan jihad saking apanya, saking kepengen meraih pahala yang banyak dari Allah sekiranya kami jadi laki-laki kami pasti pengen jihad seperti laki-laki wakana lana misru ajri jari dan ada bagi kami pahala seperti pahala laki-laki, masya Allah. Ini perempuan perempuan surga. Melihat pahala laki-laki banyak banget. Harusnya irinya begini kita juga. Hmm. Ada orang dapat pahala banyak Bagaimana kita supaya dapat pahala banyak juga Berlomba-lomba dalam kebaikan Was'alu dan Ya Mintalah olehmu bi amzatin Wadunia dengan amzah dan tanpa hamzah Minta olehmu Allah kepada Allah Min fadlihi daripada karunianya Ya ma maj mah tajtum apa yang kamu hajati apa yang kamu butuhkan nilai kepadanya yuktikum niscaya Allah akan berikan kamu jadi minta sama Allah kita pengen apa mintanya sama Allah jangan minta sama yang lain ya. minta sama Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Ya Allah sakit kita sembuh, pengen sembuh. Minta nyama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna Allah kana bi shay'in alima. Sesungguhnya Allah adalah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Di antara Allah tahu apa? Wa minha mahallul fadli wa su'alukum. Di antaranya tempat Anugerah dan minta kamu, Allah tahu tempat anugerah. Jadi, Allah tahu tempat anugerah, kira-kira siapa yang pantas dikasih? Siapa dia? Pantas dikasih, dia pantas gak dikasih. Allah tahu sama kita, guru ada muridnya sampantes mana yang dikasih mana yang kagak orang tua tahu anak-anaknya mana yang pantas dikasih mana yang kagak nah, Allah yang maha tahu ini dikasih tuh yang ini dilebihin ini kagak ini dikenali ini kagak ya kan ada ulama yang terkenal Masya Allah kita enggak ya Allah lebih tahu Siapa yang lebih pantas? Coba kalau kita yang begitu. Gimana? Bisa kita jawab-jawab aja tuh orang nanya. Nah, ilmu kita juga kurang memadai. Jadi Allah lebih tahu. Jadi berkhususan kepada Allah. Walikullin dan bagi tiap-tiap minar rijali wa nisa'i daripada laki-laki dan perempuan ja'alna kami jadikan mawaliyah. Ya, kami jadikan mawali apa pewaris-pewaris asobatan ya dari mawali asobatannya asobatan ya. asabah asobatan, ya, mawali maful sani ja'alna ya maful ya maful awal ya kami jadikan kami jadikan ja'alna mawali akan pewaris-pewaris asobatan asobah yuk tahu yang mereka diberikan mimma tarakal walidah ini daripada apa yang meninggalkan oleh dua ibu bapaknya wal dan karabat ya yeah, karib kerabat lahum bagi mereka minal mali daripada hartanya wal akodat aimanukum wal lazina akodat bi alifin wa dunia dengan alif dan tanpa alif akodat ya yeah. kalau akodat pakai alif kalau akodat enggak pakai alif Wallazina akalat aimanukum ya. Dan orang-orang ya, Yang Kami telah Orang-orang yang, telah bersumpah Orang-orang yang telah bersumpah Jam'u yaminin ya. Itu adalah jama' daripada yaminin Bima'nal qasami dengan makna kosam awil yadi atau maknanya tangan ail hulafa illadzina ahattumuhum maknanya itu orang-orang yang bersumpah yang kamu berjanji kepada mereka fil jahiliyati di zaman jahiliyah ala nusrati atas ya, ditolong wal irsi dan pemberian waris fa'atuhum maka berikan olehmu akan mereka al-ana sekarang nasibahum akan bagian mereka huzuzuhum bagian mereka minal mirasi daripada warisan wa huwa sulus yaitu seper enam no. inna allaha kana ala kulli shayin syahida sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan muttali'an Allah maha melihat wa minhu di antaranya yang Allah lihat adalah haluhum halukum keadaan kamu ya Allah lihat keadaan kamu Allah maha tahu wa man sukhun bi qawlihi wa ulul arhami ba'duhum awla bi wa'din ini dinasa dengan perlindungan Allah wa ulul arham ba'duhum awla bi ya. zawil arham itu sebagian mereka lebih utama dengan sebagian yang lainnya wallahu a'lam sawab sunakallahu alazim